Begonia sempervirens atau dikenal juga hariang, merupakan salah satu tanaman berbunga dari genus Begonia. Tanaman Begonia sempervirens selain dapat dijadikan sebagai tanaman hias, dapat juga dimanfaatkan sebagai tanaman herbal untuk mengobati demam, pusing, dahak, dan sebagainya. Bagian tanaman yang bisa untuk dimanfaatkan, yaitu batang dan daun. Masih bagian dari kelompok tanaman hias Begonia, jenis sempervirens ini selalu berbunga sepanjang waktu, tanpa mengenal musim. Tanaman hias ini tumbuh dengan tegak secara bersemak, dengan perkiraan tinggi 15-60 cm. Begonia sempervirens ini memiliki bentuk daun bulat telur yang berunjung lancip, mengkilap, dan licin. Ada dua macam Begonia sempervirens yang cukup dikenal, yaitu Wonders Red dan Pink. Yang membedakan antara keduanya yaitu warnanya yang merah serta pink. Cara menanam Begonia sempervirens ini cukup mudah, yaitu dengan menyiapkan medianya. Di antaranya campuran tanah, pupuk, sekam mentah, dan sekam bakar yang sesuai dengan tanaman hias. Lakukan penyiraman pada Begonia sempervirens yang baru ditanam. Satu kali saja untuk 5 hari selanjutnya. Bila benar cara menanamnya, batang tanaman hias ini akan terasa kuat dan tidak membusuk. Cara perawatan tanaman hias ini ternyata lebih mudah dibanding dengan jenisnya yang lain. Misalnya, soal terkena sinar matahari. Jika yang lainnya harus diletakkan di tempat teduh, Begonia sempervirens justru sebaliknya harus ditaruh di luar. Begonia sempervirens yang juga sering disebut Begonia lilin ini, dijual secara langsung dan online. Dengan kisaran harga Rp15.000 hingga Rp50.000.